Orang reti Islam tapi wak tak reti. Kalau zaman Nabi dululah. Zaman-zaman lah ni wallahu alam lah, kita tak tahu nak kata lagu mana orang munafik ni. Tapi hak cirak-ciraknya orang kafir. Tim-tim duduk di dalam ayat pasal ni. Nah, Tuhan royak katanya al-mujrimun. Al-mujrimun artinya orang yang banyak buat dosa. Termasuknya orang kafir, orang fasik, orang zalim. Masuk belaka tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Ayat 55 sampai 90 akhir surah Ar-Rum hubungi dengan hari kiamat. Manusia akan berbeloh, berbecek menjadi kumpulan, dan orang-orang kafir merasa bahawa sebentar mereka hidup di dalam kubur. Bapa kena bangun dah, patut maki kepada diri sendiri. Siapalah gerak aku ni? Sebab aku nak pergi ke tempat yang lebih dahsyat daripada kubur. Tapi orang yang berimej dan diberi ilmu, dia merasa duduk di dalam kubur adalah suatu tempat untuk berehat sementara dan akan pergi ke tempat yang lebih baik daripada kubur berlipat ganda. Bila disebut ini adalah hari kebangkitan, orang-orang yang beriman lebih mengetahui katanya ini adalah hari kebangkitan yang mereka duk ngaji, duk reti masa duduk atas dunia lagi. Gambar bler-bler katanya ni adalah hari bangkit dan hari kiamat yang setiap orang akan pergi ke sana belaka. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Lebih daripada sekerak dunia, manusia kufur dan tak berimej dengan hari kiamat. Pada hari itu tidak ada manfaat pedoh apa sahaja bagi orang-orang zalim yang ia nak pergi minta keuzuran, minta maaf, nak pergi minta apung dosa, nak pergi belok tekok. Tuhan minta maaf lah, kita duduk atas dunia, kita tak tahu, kita tak ngaji. Tuhan raya, tak ada pedoh dah bagi kamu, dan kamu tidak akan diberi peluang untuk mendapat keredaan Allah ataupun mendapat peluang untuk tebuh diri kamu sendiri. Itulah yang Allah raya katanya, demikianlah kami atur semua tiap-tiap kara, cicing semua tiap-tiap kara di dalam Quran. Tapi orang-orang yang tidak beriman, terutamanya orang yang menetek Islam,
Di zaman Nabi dahulu. Kalulah, hei Nabi, mung bawa ajaran Allah, bawa ayat mari duk baca kepada puak-puak dia, nescaya mereka itu akan kecek katanya, ni adalah perkara yang batin, perkara yang penpai maida yang akan berlaku. Manusia mati dah nak hidup semula ke? Tu orang-orang kafir. Apabila dia kecek dengan nabi-nabi zaman dahulu, dia kata gana, a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun aw aba'unal awwalun. Ni soalan yang pok-pok dia tanya rasul-rasul dan nabi-nabi. Siapakah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun orang kafir Mekah tak percaya kepada nabi. Ya kecek pen prayok pen siang dia akan supo dengan orang-orang kafir di zaman nabi-nabi dahulu pun kecek lagu itulah. Adakah kami mati jadi tanah dah hancur dah? Kami kena bangkit semula kau jadi manusia semula kau. Lepas tu mak pak tok nenek pada zaman-zaman dulu akan jadi macam tu juga kau. Itulah yang Allah jawab di dalam beberapa ayat, terutama ni dalam suratul Waqi'ah. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'un. Katakanlah hai Muhammad, orang-orang hak awal dan orang hak akhir akan dihimpun. Ila miqati yaumin ma'lum. Akan dihimpun di suatu tempat yang sudah pun maklum. Iaitunya pada hari yang sudah diketahui oleh orang ramai bahawa hari itu adalah hari kiamat. Tak ada siapa nak patisip. Katanya bukan kiamat. Ini saya baca sekerat dulu dah. Lepas tu nak tingtai insyaAllah pada esok boleh jadi kita perhabis. Lepas tu tengok. Kalau ada pasang saki-baki yang ada di dalam tafsir, maka insyaAllah kita perhabis. Nah, isi-isi yang ada di dalam surah Ar-Rum. Ayat yang ke-55. Saat ini hurai dengan secara umum. Ini cuba kita tengok maksud dia. Dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan bersumpah mengatakan bahawa mereka tidak tinggal di dalam kubur mereka sekadar satu saat saja. Satu saat di sini maknanya cuang wela camkat. Sebab dia duduk di dalam kubur, dia kena diseksa, lepas tu dia berasa katanya sebentar. Satu ketika, walaupun lama mereka duduk di dalam kubur. Demikianlah mereka sentiasa dipalingkan oleh pehemeh sesaknya dari memperkatakan yang benar. Tu rugi orang kafir lah dah. Orang kafir utama sekali, orang-orang munafik. Orang munafik ni orang reti Islam tapi wak tak reti. Kalau zaman Nabi dululah. Zaman-zaman lah ni wallahu alam lah, kita tak tahu nak kata lagu mana orang munafik ni. Tapi hak cerak-ceraknya orang kafir. Tim-tim duduk di dalam ayat pasal ni. Nah, Tuhan ayat katanya al-mujrimun. Al-mujrimun artinya orang yang banyak buat dosa. Termasuknya orang kafir, orang fasik, orang zalim. Masuk belaka tu. Nota kaki 1400. Ayat ini serta dua ayat yang berikutnya mengesahkan sebahagia daripada keadaan manusia setelah dihidupkan semula pada hari kiamat. Tu orang-orang pakat kecek belaka ketika bangkit mereka di hari kiamat. Wa qala alladhina utul ilm, ayat 56, dan bagi menjawabnya berkatalah orang-orang yang berilmu serta beriman. Ni kita pun kena masuk di dalam ayat ni. Setelah kita beriman, maka kita kena berilmu. Kena ngaji, kena tahu, kena reti, kena amal dan ambil ilmu tu mari guna di dalam hidup kita. Boleh jadi krok pongkan dalam hidup. Kata lagu mana? Demi sesungguhnya kamu telah tinggal menurut yang terkandung di dalam kitab Allah sampai ke hari kebangkitan, iaitu hari kiamat.
orang hok berimej kecek royak kepada orang-orang kafir, orang berdosa saat ni hok tak percaya kepada hari kiamat. Kalau kita buat jadi nampak gambar mudah-mudah. Dulu mu tak reti ke? Masa mu duduk atas dunia, orang duduk mengajar, duduk royak. Royak so-so. Mu buat tak reti. Hari ni baru reti. Ha gitu. Tu orang berimej kecek royak kepada orang kafir. Orang yang banyak dosa, orang yang banyak lalai hidup dia atas muka dunia. Ataupun soal lagi, Allah Ta'ala sendiri royak pan malaikat dia kepada orang-orang yang kafir saat ini. Semasa mereka bangkit daripada kubur. Maka inilah dia hari kebangkitan yang dijanjikan itu. Haduk royak so dulu, hari inilah yang berlaku sungguh. Akan tetapi kamu dari dahulu lagi tidak mahu mengetahui kebenaran. Masya Allah. Ini tak ada arah dah. Orang yang Allah Ta'ala katuk mata hati dia, pintu hati dia, maka dia tak percaya kepada hari kiamat. Lepas tu banyak ayat-ayat kacar-kacar yang ada di dalam surah tu, surah ni, hubungi dengan, berime dengan hari kiamat ni adalah menjadi rukun yang besar Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Suruh takut kepada hari kiamat. Terutamanya benar-benar gaib. Hari kiamat ni benar gaib. Tuhan puji orang-orang yang beriman, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun. Ayat ni duduk dalam suratul anbiya. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah tentang benda gaib. Ya kalau orang ni mai teluk iman dia, ya tak gambar hari kiamat. Ya gambar sekadar zahir gini. Sebab tu orang kafir, musyrikin Mekah, dia gambarnya benda hak dinampak oleh mata. Tapi ya tak gambar dalam kubur alam sikit lagi. Tapi orang beriman, walaupun dia duduk atas dunia, tapi kubur tempat dia nak duduk, dia gambar bela-bela dah. Sebab apa? Walaupun zahir dia tengok orang ada tanah, orang mati. Tengok, oh, sikit lagi aku pun kena duduk lagu ni juga. Tapi apabila kamu siap, dia alam lain-lain dah. Alam lain-lain. Hak ni alam dunia. Walaupun kubur pun dunia juga. Dapat gali. 2 mik je. Tak sampai 2 mik je ni, gali. Tapi alam lain-lain. Supaya dengan kita duduk dalam perut mak kita, hak tu alam perut. Siapa boleh gambar katanya dia duduk lagu mana dalam perut? Tak ada suara habuk. Tapi kita reti katanya, manusia anak-anak orang tu adalah daripada perut mak dia belaka. Daripada kecil keluar mari, cukup bulan dia tu baik mari. Lepas duduk lagu mana? Dengan tepat spek gitu mu. Tak apalah masa tu kita boleh duduk sebab kita kecil. Tapi bila kita tubik daripada perut mak, tak kelah kita nak pergi duduk tepat spek, tak boleh goik. Supaya kita duduk atas dunia ni. Walaupun budak duduk dalam perut mak pun, dia duduk musing di mari, duduk gerak di mari. Tapi itu adalah tempat yang camkat. Kita duduk dalam kubur, walaupun nampak zahir katanya, dikambuh tubuh badan. Tapi roh hidup. Roh tak mati. Walaupun tubuh hancur nyai. Tak ada benda yang molek dalam tubuh. Hancur habis. Ditani dalam kubur. Tapi roh duduk hidup situ sampai ke hari kiamat. Alhamdulillah. Kita gambar juga. Walaupun tak nampak di mata. Gambar bila-bila. Ha, hari kiamat orang kena beripung. So, ramai-ramai. Duduk di padai mahsyar. Dalam keadaan pelanjir belakang. Nanti bawa diri masing-masing belakang. Nak terima buku amalan belakang. Sikit lagi manusia akan boleh becek. Hak mana ahli syurga, hak mana ahli neraka. Nampak selalu dah di tubuh dia. Nampak di muka. Katanya hak ni syurga, hak ni neraka. Alhamdulillah. Inilah nak jadi manusia tahu baik ni. Nak jadi seluruh dunia pakat tahu belaka. Tapi tak ada lah. Allah Ta'ala takdir macam tu dah. Ramanya manusia yang kafir. Yang tak berimej. Tak seterima benda ni.
Kalau berimeh pun berimeh pasal tak kena. Berimeh dah. Tapi tak kena lagi jarung dia. Maknanya hak dia ngaji, hak dia berimeh tu tak kena lagi tu. Pas nak buat lagu mana nak wih kena? Ha ni, duduk di dalam Quran, duduk di dalam hadis-hadis Nabi yang Nabi duduk royak. Itulah hak semati semua. Saya tengok dalam Sarakadi. Orang Yahudi, dia katanya, siapa yang mayat dia ditanir dekat dengan kubur-kubur Nabi, maka akan dibakit dulu. Bila berlaku hari kiamat, pakat bakit sekali dengan Nabi itu. Tu akidah orang Yahudi. Itu hak dia. Hak kita. Tanilah mana-mana pun. Dia bakit sekali belakang. Gi sekali belakang. Lepas tu hak Nabi royak. Katanya, pecahnya dunia kocok. Akhir sekali dinding yang akan hancur iaitu di Kaabah. Pas Nabi SAW, orang yang mula-mula sekali dibakit. Ha, kita cuba gambar dah. Tempat yang akan pecah akhir sekali iaitu di Kaabah. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama sekali akan bakit. Lepas pada tu, para sahabat dan sebagainya. Termasuknya kita ni boleh jadi kabuan dekat-dekat dengan sutai. Wallahu a'lam lah. Akan di Tuhai rakyat katanya, ka'annahum jaradum muntashir. Mereka itu seperti belalai yang berterbangi. Cuba kita gambar katanya belalai tubik daripada sarai dia bau pakak tubik. Pas manusia pun lagu tu lah. Muhti'ina ila da' yang akan apa? Akan gituru ikut juru seru. Iaitunya malaikat seru. Mari! Pakak bau tubik. Tak sesak kita. Walaupun tak kena jalan nak pergi pun tak sesak. Ni keadaan manusia yang Allah Ta'ala rakyat di dalam beberapa surah di dalam Quran hubungi dengan apa? Hubungi dengan hari kiamat. Saya baca soal lagi dah. Ayat masa nak habis dah. Maka pada hari itu tidak berguna lagi bagi orang-orang yang zalim. Gapo tu? Sebarang alasan yang mereka kemukakan untuk melepaskan diri. Nak gi ang headphone gapo-gapo tu hai tak terima dah. Hei orang zalim. Zalim-zalim ni bukan duduk di orang kafir saja. Orang Islam pun zalim. Nah, zalim-zalim ni bukan arti nanti katok kepala orang, curi bagi orang, plon ke tu, kenak ke tu saja. Kadang-kadang diri kita sendiri kita zalim. Apatah lagi kita duduk di buat benar-benar yang syirik. Tak semaya, lawai hukum Allah, gatu gani, masuk orang zalim belaka. Dan mereka pula tidak diberi peluang untuk memohon keredaan Allah. Tak ada dah. Nak pergi cari gapa lagi. Nak pergi doa gapa lagi. Tuhan tak terima belaka dah. Itulah insyaAllah dah. Kita sambung semula ayat selepas daripada ni. 2-3 ayat lagi sebagai akhir surah Ar-Rum. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.